Waalaikumsalam. Ya wali ya nabi qalib minkum wal maqdarul mawahib hal tara hal ura li hajib indakum afdalul jilbana afdalul gimana say Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ipan TS. Jadi di video kali ini ada jambrong nih. Nah, kenapa ada jamrong di sini? Ya karena kebetulan aja gitu. Enggak direncanain. Ya kan? Kalau direncanain? Direncanain suka enggak jadi. Sama kayak tahu bulat. Makanya gorengnya dadakan. Dadakan iya. Nah, di video kali ini Bang Jamrong, ya. Aku kan sering-sering ngeprank si Hawa nih. Oh iya benar tuh. Nah, sekarang di video kali ini apa ya? Aku mau ketemu dia lagi, tapi ya aku masih gembel. Enggak, biasanya kan masih pakai pakaian, masih pakai sarung. Sekarang pengen pakai baju normal lah gitu, sama celana biar lebih keren. Bukan gitu sih. Sebenarnya pengen jujur aja gitu. Oh, pengen jujur. Soalnya kasihan banget kan di prank sampai nangis gitu kan. Oh, ya kasihan lah. Jujur itu emang sakit tapi menyenangkan. Karena kulil haqqo walau kana murran. Apa itu? Katakannya jujur walaupun pahit. Berarti minumlah kopi walaupun pahit. Iya, karena kopi itu sesungguhnya pahit karena manis itu cuma janjinya dia. Dia? Dia siapa? Dia. Pokoknya dialah. Tahu enggak, kopi itu kan pahit. Iya. Ada caranya biar manis. Apa tuh? Diaduk pakai jari saya. Bruh. Kan saya manis. Garing. Krik 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 krik. Nah, jadi aku pengen jujur ke Awa, ya. Guys. Aku pengen jujur ke Awa. Kalau sebenarnya itu aku tuh emang masih punya orang tua gitu. Cuman orang tua sih udah pisah gitu. Cuman aku pengen jujur aja ke dia gitu. Daripada lama-lama ntar dia di akhir ntar kecewa gitu kan. Mungkin di awal ya. Bukan di awal sih. Setelah sebenarnya. Awal. Oh, setelah pertengahan lah. Iyalah semoga awalnya nggak kecewa guys. Nggak marah juga awal ya. Marah, yeah. Oke, bagi kalian yang baru gabung di channel YouTube Ivan TS, jangan lupa diklik tombol like dan subscribe dulu. Tembuskan 1 juta bulan ini. Amin. Amin. Hitung bagi dulu. 1, itu sampai 5.000. 1, 2, 3, 4, 5.000. Nah, Jamrong punya Instagram? Punya. Oke, ada di bawah sini. Jangan di-follow. Jangan lupa di-follow. Ya, jangan lupa di-follow. Ya, habis di-follow. Yeah. Anu, unfollow. Sama bohong. Oke. Ya. Langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok beberapa detik ngeliatnya baru sadar? Iya, kan baru. Baru apanya? Baru ngeliat. Baru kan? Iya. Maksudnya pas duduk 5 detik baru nge? Iya, baru nge. Ya, pas aku datang assalamualaikum, kenapa nggak langsung ih? Gitu. Enggak nge. Enggak ya? Enggak. Kayak ada yang beda gitu. Udah nggak pakai sarung lagi? Udah nggak pakai sarung lagi. Ya. Soalnya sarungnya bau. Nggak dicuci? Belum dicuci. Kenapa enggak? Kan belum ada tempat cuci. Emang toilet umum ada di sini? Ada. Di mana? Di belakang. Tapi besok dah, soalnya udah malam. Keren nggak? Keren. Hah? Keren banget. Anak Jaksel ya? Apa? Anak Jaksel. Apa itu? Anak Jakarta Selatan. Siapa anak Jakarta Selatan? Abang. Abang udah jadi anak Jaksel. Enggak. Terus abang kan anak mana? Anak Sumbawa. Kan biasa aja ini. Keren tau. Tinggal ganti sepatu. Tapi kan belum tentu. Iya, nanti. Nanti belum tentu dapat. Dapat dong, pasti. Pasti dapat. Sumbawa sama Lombok itu salah satu lagi dua pulau yang berbeda tapi satu provinsi. Tapi dekat. Iya, dekat. Kayak kita sekarang. Oh, udah makan belum? Udah. Makan di mana? Tadi makan sebelum ke bioskop makan. Tadi aku habis nonton dulu. Oh, nonton di mana? Di Kuningan City. Ya, nggak tahu. Kamu nama siapa? Sama Dinda. Cowok? Cewek, Dinda kan. Kalau Kakanda baru cowok. Oh iya. Berdua doang? Iya. Bohong pasti. Berdua doang? Bohong, gak percaya. Kok gak percaya? Pasti ada cowoknya juga. Enggak, ada cowok orang. Tuh kan? Ya kan pasti kan rame. Satu bioskop itu kan pasti kan rame. Ada cowok, ada cewek, ada ibu-ibu. Cowok yang mau kenal gak? Enggak. Oh, kira ya. Ya kan gak salah kan bilang ada cowok. Iya sih, gak salah. Apa ya? Aku belum makan sih dari tadi. Nanti mau makan. Pengen tapi barengan sama Wak. Boleh. Di sini boleh? Enggak di sini dong, maksudnya, di sana. Maksudnya mau enggak di sini biar ntar aku beliin gitu. Ya udah. Enggak apa-apa. Emang awak mau makan apa? Ayam. Ayam apa? Ayam bakar. Ayam bakar. Mumpung hari ini kan spesial deh, awak maunya apa gitu. Apa kira-kira? Mau makan. Mau makan apa dulu? Apa? Ayam bakar. Apa? Ayam bakar. Tapi ntar ya. Iya. Lain ayam bakar apa? Apa ya? Gak ada. Hah? Gak ada. Gak ada? Masa ayam bakar doang? Kan posisinya kan lagi lapar. Kalau posisinya lagi kenyang baru pengen banyak makanan? Enggak juga. Gimana sih? Aku tuh apa ya, penasaran sama tanah kelahiran aku gitu. Kenapa? Sumbawa, soalnya kan gak pernah kesana. Berarti abang dari kecil udah ikut nenek ke iya, Jakarta? Iya. Pengen kesana tapi mungkin gak ada yang kenal. Mungkin di sana pulang lagi. It's okay sih, gak apa-apa. Penting kerja kan? Halal kan? Iya, betul. Tapi bisa buat beli kebutuhan. Iya, benar. Karena
karena kita kan harus mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Betul. Kalau keinginan itu apa ya? Kalau kebutuhan kan udah pasti kita butuh kan, jadi ya utamain lah yang kita butuh dulu. Tadi udah sekolah? Udah. Masih. Tapi apa ya, pengen sih main-main ke sekolah Jawa gitu. Ngapain? Gak main-main. Main-main. Abang aja deh ambilin rapot saya gimana? Emang boleh? Boleh. Cuman jangan kaget ya. Kenapa? Nanti surprise, nilainya surprise. Jangan kaget maksudnya? Jangan kaget ngeliat nilai saya. Nilainya kenapa emang 100 semua? Enggak. Apa dong? Pokoknya bagus semua deh. Ya 100 kan bagus. Itu terlalu perfect. Berarti 99? Itu masih di bawah perfect. Berarti 98? Itu masih 90. Perfect. Enggak. Berapa? Ya paling tinggi ya, paling 80. Nah, iya benar. Kalau 90 itu Hawa udah perfect banget sih, parah. Kalau pelajaran kesukaan nyawa apa? Oh, suka hitung-hitungan. Hah? Hitung-hitungan. Cuman kenapa tuh? Gak tau, suka aja ngitung. Kalau aku sih sukanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya. Sampai sekarang belum bisa-bisa. Katanya cuman sih. Cuman ada beberapa kata sih yang aku tahu. Dan apa? I love you. Apa ya? Itu kan bahasa... Apa ya? Oh iya, kalau bahasa Madura, lagi ngapain apa? Lagi ngapain? Ya. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Ah, nggak tahu. Apa ya? Lagi apa? Ngapain itu? Ah, lupa. Oh, lupa? Lupa. Pokoknya tuh kalau disuruh praktekin bahasa Madura kayak gitu tuh nggak tahu. Cuman kalau mau ngomong Madura, aku ngerti. Gitu. Lagi ngapain itu apa ya? Apa ya? Nggak tahu, lupa. Kalau makanan khas di Madura itu apa? Sate. Sate. Iya. Sate apa? Sate apa aja, sate Madura, sate ayam, sate kambing, soto. Soto itu termasuk dari Madura nggak sih? Soto kan yang pernah dengar, soto Betawi. Iya. Iya sih. Cuma makanan juga khasnya apa? Sate. Sate. Iya, sate. Sate yang paling enak tuh sate ayam. Iya sih, enak sih. Iya kan? Cuman ada sate enak yang ada yang sate ayam yang paling apa? Enak. Di sate ayam yang paling enak tuh sate ayam di pesta pernikahan kita nanti. Yang kemarin. Kemarin ayam. Sekarang sate. Besok sayur sop. Kemarin aku bilang kan yang kemarin. Iya. Sekarang sate ya. Ya. Besok rendang enggak sih? Rendang. Aku kalau lihat bola aku sering aku pengen rendang gitu. Tendang. Kamu kesini naik apa? Naik Gojek. Gojek. Motor. Emang gak punya motor? Bukan gak punya sih, motornya rusak. Rusak. Susah ya kemana-mana kalau gak ada motor. Tapi untungnya ada Gojek. Iya sih. Tapi kalau nggak ada uang susah sih kan? Iya benar. Aku aja nggak pernah naik ojek.
jalan kaki terus dari Jakarta mana yang awal sebut tadi? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan sampai Jakarta Timur sampai Jakarta Pusat itu jalan kaki. Jauh banget. Iya. Makanya harus kuat karena aku sering olahraga. Olahraga cari motor. Jalan-jalan juga. Olahraga mencari cinta. Tapi nggak usah dicari sih kalau cinta, soalnya kan udah ada di samping. Waduh. Oh ya. Sebenarnya aku pengen jujur sih. Takut? Iya, tapi takut gitu. Takut kenapa? Takut tawanya marah. Emang kenapa? Ya, gimana ya? Takut aja gitu, cuman nih. Kasihan sama Awa. Emang kenapa? Tapi jangan marah. Beneran. Kenapa dulu? Aduh. Kasih tahu gak ya? Kasih tahu dong. Penasarannya. Iya. Yeah. Tapi berat. Takut nyawa marah. Ya kenapa dulu? Sebenarnya aku mau jujur. Apa? Sebenarnya. Yang cepet. Aku tawa kecewa. Kenapa sih? Apa ya? Iya, aku masih punya orang tua. Cuman udah pisah. Jadi, Awa jangan marah gitu karena selama ini aku enggak jujur sama Awa. Ya gitu. Orang tua masih ada gitu, cuman udah pisah. Terus Abang ikut siapa? Enggak ikut siapa-siapa. Bapak saya kan kawin lagi, mama saya juga kawin lagi gitu, jadi tinggal aku sendiri. Kan aku pernah tuh bilang, yang rawat sampai besar itu nenek. Terus aku juga pernah bilang nenek udah meninggal kan, itu emang benar. Jadi kalau itunya enggak, ya enggak bohong gitu. Ya itu sih yang aku pengen kasih tahu ke Awa. Tapi kenapa Abang enggak jujur aja dari awal? Dari awal. Kenapa baru bilang sekarang? Ya karena apa ya? Mungkin ini saatnya Awa tahu gitu. Emang kemarin Abang nggak yakin sama Awa? Takutnya Awa pergi gitu kan pas. Makanya sekarang baik-baik. Aku pengen jujur sama Awa gitu. Biar nggak terlalu lama ntar Awa kecewa gitu kan. Ntar Awa pergi nggak mau kan ketemu sama aku lagi. Sebenarnya nggak bakal pergi sih kalau Abang jujur dari Awa. Kalau sekarang? Ya enggak. Gak apa-apa, aku mau nerima Abang. Tapi itu sih yang apa? Yang aku selalu kepikiran gitu. Kasihan sama Awa gitu kan. Yang baik aku jujur dah. Kalau aku emang masih punya orang tua. Pas nih, pas banget.
di Lombok. Ya, di Lombok. Oke, ntar bulan puasa aku balik. Ke Sumbawa? Ya, mungkin ke Lombok dulu baru nyebrang Sumbawa gitu. Balik sendiri? Iya. Kalau balik ke Mawa kan gak mungkin. Mawa juga kan masih sekolah. Iya. Itu sebenarnya udah lulus sih. Udah lulus. Udah. Tapi maksudnya tadi kan awal sekolah. Pergi sekolah. Iya. Katanya udah lulus. Nggak, maksudnya nanti bulan puasa pasti udah lulus awal. Oh, bulan puasanya. Iya. Supaya sebenarnya pengen kalau dia pengen tahu ajak awak ke Lombok atau ke Sumbawa gitu. Iya benar. Tapi kalau awak udah lulus, udah wisuda gitu. Ada wisudanya kan? Ada. Iya. Emang bulan berapa awak wisuda? Kan Mei April itu udah lebaran. April udah lebaran. Ya kan? April itu mungkin udah lebaran, jadi sebelum April lah pasti udah wisudaan. Pokoknya sebelum lebaran udah wisuda. Puasa bulan berapa? Maret. Maret. Maret kayaknya ya. Iya kayaknya Maret. Maret kan Aprilnya lebaran. Awal April. Tapi aku kayaknya lebarannya di masalah. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya? Kan bisa telepon atau video call juga kan. Tapi takutnya kalau aku udah di sana terawat cuacain aku nanti. Enggak. Janji. Janji. Janji apa dulu? Janji awal nggak bakal nyuekin abang kalau abang jauh dari awal. Awal nggak bakal nyari cowok lain selain abang kalau abang jauh dari awal. Tapi apa ya, kira-kira kalau udah selesai nih sekolahnya, dibolehin gak sama orang tuanya ke luar gitu, kayak ke Lombok atau ke Sumbawa gitu? Belum pernah nanya kayak gitu sih ke mama, cuma nanti dicoba kali ya. Tapi awalnya pengen gak gitu? Pengen banget, tapi luar kota yang pengen awal kunjungin itu? Apa? Aceh. Kenapa? Gak tau, emang gak tau, pokoknya suka banget sama Aceh. Berarti Lombok sama Sumbawa gak suka? Bukan gak suka, suka, cuman lebih kayak pengen ke Aceh aja. Tapi aku sih lebih suka diem. Kok diem? Diem-diem di hati nyawa. Awal kamu nanya-nanya gitu setelah tahu ini gitu, yang setelah tahu apa yang udah ditahu barusan gitu. Terus mama abang di mana? Ya di Sumbawa. Dia sama anaknya. Tapi masih sama suaminya? Kan orang tua kan udah cerai. Enggak, maksudnya suami yang baru. Yang baru kan suami yang baru. Suaminya yang baru itu orang Pakistan. Soalnya mama itu dari aku kecil sampai 4 bulan kemarin tuh dia di Saudi. Kemarin kan dia sakit, makanya dia balik. Terus aku gak ngasih pergi lagi. Berarti sekarang di Sumbawa sama anaknya? Ya, di rumah. Berarti rumah ada kakek sama nenek, orang tua, mama. Kalau yang rawat aku dari ayah. Iya. Berarti nanti abang bulan puasa ke mama. Ke Lombok dulu. Ke Lombok tempat siapa? Lombok. Ada tempat teman. Ada sahabat kan. Ntar kalau udah habis lebaran,
juga gak apa-apa sih kalau awak mau gitu. Lihat nanti izin sama mama dulu ya. Yeah. Nanti kalau diizinin awak jalan. Tapi kalau jalan nggak capek. Maksudnya jalan pergi. Jadi pergi gitu. Ikut abang. Menurut awak tempat wisata yang paling jauh nggak tahu tuh. Tempat wisata yang paling jauh. Mana? Yang pernah aku kunjungin apa enggak? Ya bebas. Yang belum, ya itu open ke Aceh. Tempat wisata? Ah, pokoknya ya. Kalau tempat wisata menurut aku yang paling jauh itu tempat wisata di mana aku nggak bisa memandang wajah kamu. Ah! Awal lebih suka naik motor apa naik mobil? Naik motor. Kenapa? Gak tau, suka aja naik motor. Ya kalau naik mobil kan gak kita bisa pegangan. Iya kan? Sebenernya naik mobil bisa sih pegangan. Tapi masa gitu? Tapi gak bisa pelukan, lebih ke gak bisa pelukan. Bisa kan, gak ada yang lihat. Bukan, kan lagi nyetir abang, gak bisa dong. Iya. Kalau kan kalau di motor kan enak. Buatin numpang tidur juga bisa. Tahu nggak kenapa aku suka naik motor? Kenapa? Karena kan memang tuh berada di depan, kan cantik kan? Ya benar-benar benar. Oh iya. Udah lapar belum? Belum sih. Belum. Awak kembung air tadi di bioskop. Air mulu. Air ini. Tadi kencing keras nggak? Iya. Oke. Atau apa ya? Atau kita makan sekarang apa nanti? Terserah. Terserah. Sekarang boleh, nanti juga boleh. Bebas. Mau sekarang apa nanti? Abang udah lapar belum? Bebas. Abang udah lapar belum? Tapi kita minum